Si Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, kontingen Kota Bogor tampil sebagai juara umum cabang olahraga judo di Pekan Olahraga Pelajar Daerah ke-12 tahun 2018 dengan raihan 6 emas, 3 perak, dan 4 perunggu. Dengan hasil tersebut, Kota Bogor pun berhasil mempertahankan gelar juara umum untuk ketiga kalinya. Kota Bogor kembali menunjukkan dominasinya di cabang olahraga judo pada gelaran Pekan Olahraga Pelajar Daerah. Hal itu ditunjukkan dengan kembali meraih predikat juara umum pada Popda ke-12 tahun 2018 setelah meraih predikat sama di Popda tahun 2014 dan 2016. Di pelaksanaan Popda tahun 2018, Kota Bogor mengoleksi 6 emas, 3 perak, dan 4 perunggu. 6 medali emas Kota Bogor masing-masing disumbangkan dari kelas 46 hingga 50 kg putra atas nama Reihan Syah Reza, Aprilia Nutpahmah di kelas lebih dari 63 kg putri, Andika Erlangga Bimantoro dari kelas 60 sampai 66 kg putra, Muhammad Sultan Hafiz dari kelas 66 sampai 73 kg putra, Nur Salma Agustina dari kelas 48 hingga 52 kg putri, dan Widi Ardana dari kelas kurang dari 40 kg putri. Pelatih Kepala Tim Judo Popda ke-12 Kota Bogor, EN Mardani, mengatakan pencapaian pada tahun 2018 ini sekaligus meneguhkan dominasi Kota Bogor di ajang Popda Jabar yang selalu meraih juara umum sejak tahun 2012. Raihan medali emas pada Popda ke-12 Jabar tahun 2018 pun menyamai raihan medali emas di ajang Popda Jabar sebelumnya, yakni pada tahun 2016 di Kabupaten Bogor. Sekarang kita raihan tahun ini 2014 sama dengan raihan yang 2 tahun kemarin, 6 emas. Nah, target kita sih sebenarnya cuma 3 emas target kita. Nah, kita nggak mau dibawa ya, nggak mau istilahnya mah di luar apa luar kompeten mulai gitu kak udah memperhitungkan kita bisa final 3 emas 3. Alhamdulillah ada beberapa anak yang lagi ada di top performance yang lagi bagus. Alhamdulillah melebihi target. Berada di bawah Kota Bogor yang berhasil menjadi peraih medali terbanyak, di posisi runner-up terdapat Kabupaten Karawang dengan raihan 3 medali emas, 2 medali perak, dan 3 medali perunggu. Sedangkan posisi ketiga diraih Kota Bandung dengan raihan 1 medali emas, 5 medali perak, dan 3 medali perunggu. Irfan Haryadi, Bandung TV.